Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah kesempatan yang baik ini akan kita isi dengan thalabul ilmi, dan kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang di bab apa tadi, Pak? Keutamaan lapar ya. Dan seterusnya, panjang ya, Pak, judulnya ya. Panjang. Dan ini isinya pun banyak ya. Jadi ayat-ayatnya juga banyak yang diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu juga hadis-hadisnya ya. Jadi ini hadis yang ke-16 insyaallah ya. Berarti hadis pertama sampai ke-15 sudah kita telaah. Dan terakhir hadis ke-15 itu menginformasikan tentang kondisi apa ekonomi Rasulullah SAW ya, bersama keluarga besarnya di mana beliau dengan berapa rumah, Pak? Dengan 9 rumah ya. 9 rumah dari 9 istri. Itu kalau pagi cuman ada apa, Pak? Satu sok gandum, sore juga satu sok gandum. Artinya makannya berarti dua kali sehari ya. Yang gandumnya pun bukan gandum yang bagus seperti yang kita tahu sekarang, dibikin roti enak gitu ya. Di sana gandumnya ditumbuk, diayak pun tidak. Diapain kemarin, Pak? Ditumbuk terus ditiup. Nah, diayak, belum ada ayakan. Jadi ayakan itu zaman Nabi itu belum ada. Jadi belum ada teknologi ayak mengayak. Belum ada. Jadi Nabi enggak kenal ayakan. Yang kenal ayakan. Jadi di tumbuk terus diangkat, ditiupin. Nah, jadi dedeknya pada kabur. Nah, tinggal sisanya itulah yang diuleni, kata Aisyah. Ya, diuleni, diaduk ya, kemudian dimasak. Nah, itu. Tapi ternyata justru itu ya yang bikin orang apa sehat. Karena memang di gandum itu masih ada katulnya yang banyak ya, yang kadar vitamin B-nya tinggi ya. Kan beras kan itu ya, Pak. Yang karena katulnya tinggi itu berarti yang vitamin B-nya tinggi. Bukan yang bersih, kinclong, licin, bukan ya. Nah, kalau sekarang ada yang bersih, udah bersih aja berarti kadar katulnya udah hilang, apalagi sampai putih. Nah, putih di obat ya, jadi penyakit malah ya. Jadi malah jadi sehat ya, karena apa, penuh dengan serat tadi ya, seratnya itu. Rasulullah SAW. Jadi belum kenal teknologi ayakan. Nah. Kemudian sekarang ini tentang kondisi ahli sufah ya. Kalau kemarin tentangkan kondisi keadaan ekonomi Rasulullah dan serta 9 rumahnya, ya 9 rumahnya. Nah, sekarang tentang kondisi ahli sufah. Apa, Pak, ahli sufah? Orang yang tinggal di emperan masjid ya, para perantau ya, yang memang nggak ada keluarga di sekitar situ, nanti ditampung sama Nabi, dipimpin oleh Abu Hurairah ya, sekitar 70-an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Nah, beliau inilah pimpinannya ya, amirnya, amir al-sufah.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata. Jadi waktu itu sendiri, waktu itu Abu Hurairah Pak sambil nyambi apa? Selain nyantri sama Nabi, sambil nyambi kuli. Tahu kuli enggak? Upahan, kuli panggul. Nah, kuli panggul. Jadi oh sekarang istilahnya keren, porter maran. Cuma duitnya banyak ya. Qala berkata, laqad ra'aitu sungguh ya, benar-benar ya. Di sini ada dua kata penegas. Pertama lam taukid, kedua qad ya. Qad. Sungguh benar-benar ra'aitu, aku melihat ya, aku telah melihat sab'ina, 70 ya, 70. Min ahli sufah, dari ahli sufah ya, 70 ahli sufah. Jadi emperan Masjid Nabi itu isinya Pak banyak orang situ, 70-an. Kalau emperannya cuma sebelah doang kan itu ya. Jadi kalau sekarang posisinya itu di belakang makam Nabi ya. Makam Nabi jajaran sama makam siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah, itu di belakangnya itulah yang sekarang jadi masjid. Jadi cuma satu sayap sebenarnya ya. Nah, itu tinggal di situ. Nah, berarti penuh ya, penuh. Ma minhum, coba artikan apa? Tidaklah dari mereka ya, tidaklah dari mereka rojulun ya, seseorang atau seorang pun dari mereka gitu ya Pak, alaihi atasnya ridaun, enggak punya rida. Apa rida artinya? Selimut ya. Enggak punya selimut. Padahal kebayangkan Pak ya, artinya cuaca dinginnya luar biasa ya, untuk di Madinah tuh dingin ya, pagi itu subuh tuh dingin sekali, apalagi dulu ya, pasti lebih dingin pada sekarang. Kalau sekarang sudah banyak apa, lampu-lampu yang anget, banyak gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi, hotel-hotel ya, di sekitar Masjid Nabi itu sudah berlapis-lapis, ada istilah ring 1, ring 2, ring 3 ya itu. Ima baik itu izarun kain, wa ima kisaun atau apapun apa, selimut tadi ya, kisa itu ya kain ya. Jadi izar kain ya, izar itu kain. Nah, kisa itu ya semacam selimut juga ya, seperti itu. Nggak punya. Maksudnya kalaupun ada ya sebatas itu, sebatas apa, kain atau kisa tadi ya. Jadi kain atau selimut. Qad robatu, sungguh mereka mengikatkan fi anakim, di leher mereka. Jadi selendangin di leher sini ya. Minha, daripadanya maya belugu, tidak sampai nisfasa ke ini. Enggak sampai kemana Pak? Ke betisnya. Jadi saking apa? Cekaknya itu bahan, bantu cekak ya. Jadi pakai semacam kain atau selimut tadi Pak, lembarannya terbatas gitu ya, lembaran terbatas yang kalau kita mah itu mungkin cuma untuk kemulan gitu ya, kemulan yang di dalamnya masih ada apa, masih ada baju, masih ada kemeja atau kaos, bahkan dalamnya lagi ada kaos oblong dan sebagainya. Kalau ini mah nggak ada, ini memang badannya mah telanjang gitu ya. Ya, cuma dililit tambah tadi apa? Dengan kain dari mana tadi? Pundak sampai ke bawah, dijulur ke bawah yang tidak sampai ke betis. Berarti cuma di bawah lutut ya. Mayakun nisfasa kain, tidak sampai ke tengah betis. Oh. Jadi di atas tengah betis, di bawah lutut. Wa minha, dan daripadanya maya pelugul ka'bai, dan daripada ada yang kadang sampai ke kedua mata kakinya. Itu pun tadi cuma selembar kain ya Pak. Jadi izar tadi kan kain, jadi selembar. Kisa juga semacam selimut, selembar doang. Fayasma'uhu, maka menyatukannya. Jadi Pak, kain selembar kemudian dipakai sampai sini. Bukan cuma panjang ke bawahnya yang cekak, tapi lebarnya juga terbatas. Kemudian mereka satukan biadi dengan tangannya. Begini Pak, megangnya.
Saking apa? Karohiatan, takut anturo auratuhu, kelihatan apa? Auratnya. Jadi kalau nggak dipegangin begini, nyingkap, gitu ya. Jadi nggak bisa dililit sampai lewat. Paham nggak maksudnya, Pak? Nah, ini. Ini kain, ini badan. Kalau nyampe begini, nah ini pas nih Pak nih. Jadi ini nggak lewat ya Pak. Nah kalau lewat kan begini kalau lewat. Ya, kalau lewat itu berarti dililitin gini sampai nutup semuanya. Nah ini lewat namanya kan. Ini enak kalau gini mah. Tapi ini mah cekak banget. Jadi mungkin hanya sebatas segini doang nih. Nah gini, makanya dipegangin di sininya biar nggak. Anggir gak kebuka. Kebayang gak Pak ya? Make sarung megangin gini kayak bocah sunat gitu ya. Kayak bocah sunat. Sunat zaman dulu tapi pakai kain, sekarang mah pakai celana ya. Tali rapi. Oh iya. Pegangin takut kesingkap gitu ya. Jadi prihatin sekali keadaannya ya. Jadi mereka tuh rata-rata pemuda ya, Pak. Pemuda-pemuda memang disantuni sama Nabi, ditampung di emperan masjid. Nah, tadi keadaannya masih sangat memprihatinkan. Tapi artinya masa-masa seperti itu juga enggak berlalu lama. Itu masih di awal-awal hijrah ya, awal-awal hijrah. Sudah berikutnya sudah sering terjadi peperangan, terus sering dapat apa? Ghanimah. Ini juga para pejuang, ini para ya, mereka ini selalu hadir di setiap peperangan, selalu hadir. Bahkan sampai ada kisahnya telat apa Pak? Telat nih nikah ya kan? Karena urusannya itu melulu kan. Urusannya belajar perang. Nah, perang itu sendiri kan pasti perlu persiapan belajar bela diri dan seterusnya kan. Jadi hari-harinya selain apa? Menghafal Quran, belajar dengan Nabi, ya mungkin ngasahin pedang terus kali ya. Gitu, masak pedang terus sampai fulan kok kamu namanya siapa lupa ya. Hah? Siapa namanya? Juraibib. Juraibib. Kamu emang nggak pengen kawin gitu kan, senyum aja dia, bukan nggak pengen kawin, agak mampu ya kan, nggak mampu, kapan mau bisa ngelamar gadis orang ya, anak gadis orang nggak punya modal kan. Hari-hariannya tadi habis untuk berkhidmat dalam Islam, pengertian untuk jihad dan jihad ya. Nah bilang karena memang tidak ada kemampuan. Nah, oh kalau gitu nih surat anterin ke si fulan, dia punya anak gadis ya kan. Begitu Pak, pede banget ini. Bawa surat sampai ke sana sama bapak si gadis dibaca. Sama bapaknya si gadis dibaca. Nah, dibaca, langsung dia bingung. Di satu sisi ini anak gadis, sebenarnya anak gadis ini banyak yang mau. Ya, ini anak orang kaya ya kan, banyak yang mau. Tapi selama ini memang belum ada yang cocok. Kok ini tiba-tiba yang lamar siapa, Pak? Ahli sunnah tadi, orang ahli sufah yang notabene miskin. Kalau miskin masa notabene ya miskin gitu ya, miskin. Tapi dalam sisi lain ini rasul ya yang melamarkan, rasul lewat surat tadi. Begitu. Ada apa ya? Ini ya, bujang ini, perjaka ini mau ngelamar kamu. Langsung teriak, "Hah?" gitu kan. Kemarin-marin yang datang dengan perlente aja masih diperhitungkan gitu kan. Nah ini yang baju aja Bapak makanya apa tadi serba cekak tadi ya, nggak cukup. Ini rasul yang melamarkan. Oh rasul, kok nggak ngomong dari tadi? Kalau rasul mau gitu ya. Jadi kalau melamarkan rasul mau, jadi karena taatnya pada Nabi, taat sama Nabi. Kalau Nabi yang memberikan apa arahan, Nabi yang mengamanati, Nabi yang memerintah, pasti di situ akan bakal ada kebaikan. Taat pada Nabi kan Pak? Nah, itu, ya udah akhirnya diterima lamarannya, ya kan? Karena Rasul yang melamarkan. Pulang dia dengan penuh apa?
Oh, semangat, kan lamaran diterima. Ya, kata Nabi, gimana lamaran terima? Terima ya Rasulullah. Tapi dia bingung. Terima sih terima, tapi mau pakai apa? Ngelamar kan ngomong doang kan? Nikah pakai harus pakai modal ya. Udah, kamu datang ke si Anu. Nah, orang kaya. Jadi Nabi ngasih apa? Referensi ya. Bukan kata BLC bukan ya. Referensi datang ke si Anu, bilang ya ke si sahabat ini kalau memang perlu modal untuk biaya nikah. Akhirnya dikasih modal tuh Pak untuk nikah. Enak nggak? Enak nggak? Pengen kayak gitu? Ya jangan ya, pakai cari modal sendiri. Kan kata Nabi, ya ma'asyal sabab fangkihu alaikumul ba'a. Wahai para pemuda, nikahlah kamu kalau sudah mampu. Tapi beda kondisinya ketika dengan ahli sufa. Memang mereka itu adalah termasuk orang-orang yang uhsiru fi sabi lillah, yang terikat jalan Allah, hidupnya untuk mengabdi berkhidmat dalam Islam. Sehingga kesempatan-kesempatan untuk berdikarinya tuh hampir enggak ada ya, karena tadi berjuang dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka pantas sampai telat nikah itu bukan karena apa-apa ya, karena tadi waktunya memang waktunya, tenaganya, pemikirannya konsentrasikan untuk di jihad fisabilillah. Nah, kalau kita-kita ini kan ada kesempatan untuk dagang, untuk kerja ya kan? Itu. Akhirnya dikasih modal. Dikasih modal langsung ngapain, Pak? Ya belanja untuk biaya untuk nikah. Pas lagi belanja di pasar ternyata lagi pada rame tuh isu tentang pemberangkatan jihad. Ini ada rame-rame apa? Loh, emang kamu gak tahu? Rasul sedang apa? Mengerahkan kita untuk berjihad, ya berperang maksudnya. Nah, akhirnya Pak, yang tadi ke pasar niatnya untuk belanja bawa apa Pak? Untuk belanjaan, untuk perlengkapan nikah, dirubah sama dia. Dipakai untuk membeli peralatan perang. Tuh. Jadi nikahnya ditunda. Nikahnya ditunda, karena biayanya dialihkan buat apa? Buat perang. Tuh. Itu enggak. Jadi panggilan jihad itu memang nomor berapa? Nomor 3 kan? Allah, Rasul, jihad. Nah, kalau panggilan tadi nikah mah udah nomor kesekian. Akhirnya berangkat bersama Nabi perang jihad dan ternyata si pemuda ini terbunuh. Pas selesai perang, Nabi melakukan apa? Pemeriksaan ke barak. Nah, begitu di barak tadi dilihat, lah ini bukan pemuda yang kemarin katanya mau kawin. Nah, ternyata Nabi melihat dia itu sudah dia apa? Sudah dipinang oleh bidadari. Itu luar biasa Pak. Gak dapat apa? Bidadari dunia dari si surga. Nah akhirnya juga garis yang dilamar tadi dia sangat apa? Ya, sangat simpati haru ya dengan keadaannya si calon suaminya tadi ya, luar biasa. Ini ahli sufa ya, ahli sufa. Jadi keadaannya memprihatinkan tapi di sisi Allah sangat mulia. Kalau orang lihatnya dari segi apa? Materi ya memang tadi ya. Mungkin akan ditolak oleh setiap gadis yang dilamarnya. Pak, akan ditolak oleh setiap gadis yang dilamarnya. Ya, tapi kemuliaannya si Allah ya, ternyata Abu Hurairah yang tadi ahli sufa kerjanya tadi asli itu kuli panggul pun sempat jadi gubernur ya di Bahrain ya, sebagai gubernur di Bahrain. Ini keadaan ahli sufa. Hadis riwayat siapa Pak? Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Berikutnya hadis ke 17. Ini masih keadaan kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Aisyata, dan dari siapa? Aisyah, yang tidak lain adalah istri Nabi ya, istri Nabi yang keberapa, Bu? Ketiga ya. Pertama Khadijah radhiyallahu anha, kedua siapa? Saudah. Nah, ketiga Aisyah.
putri dari Abu Bakar. Semoga Allah meridhoinya. Qolat berkata, "Kana firasyu," adalah apa? Firasnya Rasulullah SAW, Pak, tempat tidur, firas itu. Kalau kita bilang mungkin tikar gitu ya, atau kasur. Itu firas itu. Min adamin, dari apa, Pak? Dari apa? Dari kulit. Hasfuhu, yang isi kulit, jadi kulit, Pak, ya, dibikin semacam wadah, kalau kita bilang ya kasur atau betras, ya, seperti itu. Nah, hasfuhu isinya itu lifun, apa? Kasut atau sabut. Nah, itu isinya sabut, bukan kasut, sabut gitu. Kok kasut? Kasut apa? Kasut bukan sendal. Kaspatu. Kasut ya. Sabut, isinya sabut. Gitu ya. Nah, sabut itu ya, kalau zaman Nabi ya, ijuk ya, ijuk. Ijuk. Kalau sabut kan kita biasanya bukan ijuk, itu dari apa? Sepet kelapa. Tapi kalau di zaman situ Nabi kan memang kelapa maka gak ada ya. Adanya apa? Kurma itu kan juga ada ijuk-ijuknya itu ya. Nah itu. Kalau pohon kelapa, Pak, juga suka ada kan di pelapahnya itu kan. Nah itu, nah kayak gitu tuh sabutnya ya. Nah itu yang diambilin. Itu isinya. Jadi isinya adalah sabut. Jadi gambarannya Rasulullah SAW itu ya hidup dengan kesederhanaan, sangat sederhana itu ya. Berikutnya wa'an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar siapa, Pak? Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi juga, ini termasuk santri Nabi. Dan satu-satunya anak Umar ya, yang luar biasa prestasinya, kesolehannya, ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan termasuk sahabat yang selalu berusaha persis dengan perilaku Nabi. Nah, ini Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai keduanya, ya, baik Abdullah maupun Umar bin Khattab. Qala berkata, "Kunna julusan," kami adalah sedang duduk-duduk. Kami sedang duduk-duduk ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa, Pak, para sahabat itu mengelilingi Nabi. Kemana Nabi pergi diikuti. Jadi selalu menyertai Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Makanya walaupun hidup zaman sahabat, kalau dia enggak selalu bersama Rasul enggak disebut sahabat, ya. Maka di sini sahabat itu adalah yang seperti itu, yang selalu menyertai Nabi, termasuk di kalangan akhwat muslimat ya, ada seperti Ummu Thalhah ya, itu kemana Nabi apa pergi juga menyertai bersama suaminya Abu Thalhah. Tiba-tiba atau ketika itu ya, ketika itu termasuk zorfun zaman atau keterangan waktu ya, keterangan waktu. Tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang mil ansor dari ansor ya. Datang seorang dari ansor, disebut namanya di situ adalah Sa'd bin Mu'adz al-Ansori. Sa'd bin Mu'adz ini termasuk kalangan apa? Pembesar Ansor dari suku Aus ya, suku Aus. Suku Aus kan Ansor itu terdiri dua suku, Pak. Ada Aus sama Khazraj. Nah, kalau beliau ini Sa'd bin Mu'adz ini dari suku Aus. Tapi memang begitu masuk Islam, suku itu benar-benar terlebur ya dalam satu istilah, yaitu kaum Ansor. Jadi sukunya ditanggalkan ya, bukan berarti ditanggalkan identitasnya ya, sebutannya ya, artinya mereka lebih mengutamakan dengan menyebut apa, kaum Ansor. Kalau suku makan nggak usah disebut juga otomatis ya, kan nggak mungkin, Pak, orang Jawa gara-gara tinggal di Sunda kemudian jadi berubah suku Jawa, nggak mungkin kan, Pak, ya tetap aja Jawa gitu kan. Orang Padang tinggal di Jakarta lama berubah nama sukunya, oh di mana orang Betawi ya, enggak Betawi, Padang juga gitu, tetap gitu. Enggak usah disebut Padangnya kan, Pak? Enggak usah ya. Enggak usah. Tapi disebut perantau, enggak apa-apa, perantau, yang perantau ya kan. Perantau ya, seperti itu. Jadi enggak disebut sukunya.
Karena nggak akan hilang itu, suku itu melekat, nggak akan hilang. Ya Pak, sambil diminum loh Pak. Jangan diminum aja, dinikmati. Yang ngopi, di kopi. Oh iya, masa serius. Jadi tiba-tiba datang seorang Ansor ya. Tadi ini ada foto di sini namanya Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad. Dia termasuk penghulu, penggede, pembesar yang disebut wa Sayyidul Aus. Ya, dia itu tuan ya, atau orang yang dihormati ya. Jadi suku Aus. Kunyatuhu, kunianya biasa disebut Abu Amr. Jadi biasa dipanggil, nama panggilannya itu Abu Amr sehari-hariannya. Kunianya Abu Amr. Summa adbarol ansoryu, kemudian membelakangi siapa orang Ansor. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ya akhul Ansor, ya, wahai saudara Ansor, kaum Ansor, kaifa akhi, bagaimana keadaan saudaraku, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini juga termasuk apa, pembesaran Ansor. Sa'ad bin Ubadah ya, pembesar Ansor. Ini termasuk tokoh ya dari kalangan Ansor adalah Sa'ad bin Ubadah. Faqala, maka dijawab ya sama orang yang tiba-tiba datang tadi, ada orang Ansor, solih ya. Dia solih, apa sih? Sehat, bagus, baik gitu ya. Solih, bagus ya keadaannya. Dijawab sama orang yang berdatang tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, man ya'uduhu minkum, siapa yang membesuknya? Siapa yang mengunjungi di antara kalian? Nah, rupanya memang ada berita bahwa beliau itu sakit rupanya ya. Sakit. Nah, maka Nabi, walaupun tadi jawabnya solih ya, maka Nabi tetap bangkit untuk mengajak para sahabat untuk membesuk Sa'ad bin Ubadah. Tapi Nabi sebenarnya nanya, siapa yang membesuknya dari antara kalian? Faqoma, maka berdirilah beliau Nabi. Faqumna, maka kami ya, kami siapa? Di sini ada siapa? Ibnu Umar tadi ya, tidak Ibnu Umar. Ibnu Umar, maka kami berdiri ma'ahu bersama beliau Nabi. Wa nahnu, dan kami itu bid'ata asyara ya, kurang lebih 3 sampai 10 ya. Bid'ata asyara. Asyara bid'ah itu hitungan dari mulai 3 Pak. 3 ya, 3 sampai 10 ya. Nah, berarti sekitar berapa Pak? Berapa? 8-an ya. 8 atau 9 ya. 9 masih masuk ya. Jadi antara 3 sampai 9 ya, 3 sampai 9 itu bid'ah. 3 sampai 9. Ma alaina, tidaklah atas kami ni'alun ya, kami tidak memiliki ni'al ya. Ni'al itu sendal. Ni'al. Jadi jalan istilah sekarang apa? Nyeker. Tuh. Jadi termasuk Ibnu Umar Pak, nyeker. Jadi memang bapaknya juga seperti itu ya Pak, juhudnya luar biasa. Bajunya tambal-tambalan, ini Umar. Nah, ini anaknya ternyata juga seperti itu ya, ikut juhud warok. Wala khifafun, dan tidak punya apa Pak? Apa? Nyeker, dan tidak ada khifaf, tutup kepala. Jadi enggak tutup kepalanya, enggak pakai tudung, bukan kerudung, tudung gitu ya. Enggak pakai tudung atau enggak pakai peci. Kalau peci man fulan, kolansi untuk peci lain. Wala kolaniso, dan tidak pakai kolanis, kopiah. Nah, itu peci. Kalau kolan itu kopiah, beda kan? Enggak pakai kopiah. Ya. Wala kumusun, dan tidak pakai gam, gamas.
Artinya bajunya pun baju-baju kayak tadi, model yang selembar-selembar. Kalau gamus berarti kan berbentuk baju ya, Pak? Ada apa? Ada lengannya gitu kan. Ini kan baju namanya. Ada lengannya. Rasulullah kadang-kadang lengannya pendek, kadang-kadang panjang gitu kan. Oh, ini mah, Pak, enggak pakai gamis. Berarti sekedar tadi kain selembar di selempangin tadi. Nah, gambarannya kayak orang apa? Ihram ya. Ihram mah mendingan dua lembar ya. Dua lembar gede, nah, dua lembar. Kalau ini selembar, kalau ihram kan dua lembar. Nah, kalau ini cuma selembar, nah, itu. Jadi nggak pakai gamis ya, cuma kain di selempang-selempangin aja, sampai ke betis ya atau mata kaki, kadang nggak nyampe ke setengah betis. Namsi kami berjalan, ya, kami berjalan fitil kasibahi di apa pak? Ya, ya padang pasir gitu ya, yang panas. Hatta jinau sampai kami mendatanginya ya, artinya di padang pasir yang panas. Ya, jalan di padang pasir yang panas tanpa sendal. Fasta khoro maka apa? Terlambatlah kaumnya min hauli dari keadaannya, ya, karena keadaannya ya. Min haulihi ya, dari sekitarnya. Hatta sehingga dana Rasulullah mendekati Rasulullah SAW wa ashabun para sahabatnya alladzina ma'u bersama orang yang bersamanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini ya. Jadi keadaan para sahabat Nabi ya segitu apa prihatinnya kalau masalah apa? Bukan makan minum doang ya, termasuk pakai pakaian sampai sendal pun pada kakak punya ya, kakak punya. Ini memang gambaran awal-awal dakwah ya, ketika Nabi dan para sahabat di Madinah ya, di mana memang para sahabat belum apa mulai bermaisyah ya, berdikari. Nah, kalau sudah mulai bermaisyah berdikari kayak Abraham bin Auf ya, udah pada berubah keadaannya ya, berubah. Dan seterusnya ya, sampai kemudian akhirnya apa pada zaman ketika Rasulullah wafat, kemudian masa khalifah, apalagi zaman Umar, nah itu memang sudah terbuka Romawi, Persia dan sebagainya, mereka sudah berubah hidupnya pak. Jadi nggak lagi jalan tanpa sendal ya, mungkin sepatu pun sudah bisa gonta-ganti gitu kan, ya udah lo iya kan, udah. Apalagi pada zaman Muawiyah kesana, ini luar biasa. Abu Hurairah pun sudah jadi orang kaya raya gitu kan, orang kaya, belum berubah. Tapi tadi ya, semua memang berangkat dari apa keprihatinan ya, keprihatinan. Tidak ujuk-ujuk langsung mapan, tidak ya, tidak seperti itu. Artinya betul kata Allah dalam Quran berulang kali, bukan di surat apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Maka bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah, ketika dalam kesulitan itu bukan apa Pak? Bukan berarti sesuatu yang buruk banget. Karena kalau lihat judul bab ini ya, di tengah-tengah kesulitan kita kurang makan, pangan dan sebagainya termasuk pakaian juga, di situ ada keutamaan. Ada keutamaan-keutamaan gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ketika dalam kesulitan, semua kesulitan dunia juga akan berakhir, akan berubah dari dengan yusro. Karena tidak ada istilah kesulitan yang abadi, juga tidak ada kemudahan yang terus menerus. Ya, semua akan berganti. Yang penting tadi ketika sulit bisa kafirkan sabar dan sabar. Insya Allah nanti akan berganti dengan yusro, kemudahan. Tapi waktu dalam kemudahan pun jangan lupa daratan, lupa diri, lupa Allah ya. Karena pasti akan berakhir. Pasti, Pak. Yang namanya harta, benda, jabatan sifatnya apa? Sementara ya. Kadang-kadang, Pak, kita mengupayakannya lama, Pak, ngumpulinnya. Tapi perginya bisa sekejap. Oh iya. Sekejap seperti itu. Dan itu pasti. Ya pastinya kita akan berpisah dengan itu semua itu yang kita kumpul-kumpulin, yang kita tahan-tahan pasti.
Jadi memang masing-masing ada keutamaannya ya, kelapangan ada keutamaannya, kelebihannya, kesempitan juga ada juga ya. Karena di sisi Allah semua itu adalah baik kalau kita punya iman ya. Itulah yang kata Nabi, menakjubkan, dan ini tidak ada kecuali buat orang yang beriman. Kalau menimpa kepadanya kesulitan ya, bahkan kemudahan, kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau menimpa kepadanya apa? Kesulitan, kemudian dia bersabar, maka baik itu baginya. Dan itu tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Lanjut ya sekarang. Hadis nomor 19. Masih ada waktu kan? Satu lagi ya. Apa dua lagi? Wa'an Imran bin Husain. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anin nabi di nabi sallallahu alaihi wasallam qol, khairukum qorni, sebaik-baik kalian adalah yang di kurunku. Nah, ini malah Pak, yang tadi gambar kata saya di zaman nabi itu serba apa? Sulit ya masalah perekonomian, tapi justru itu generasi terbaik ya. Khairukum qorni. Ya, malah kalau di sisi apa? Materi luar biasa ya kan. Tadi sekelas Ibnu apa? Umar saja enggak pakai sendal, jalan di atas padang pasir. Ya kan? Dan bukan dia sendiri kan. Dapat ngomongnya peci. Nah, padahal begitu Nabi wafat di zaman Bapak, di zaman sudah zaman Muawiyah ya, beliau sudah bisa begitu lagi naik bigol, himar, ada seorang dipanggil, kamu bukan anaknya si Fulan. Fulan itu sebenarnya bekas membantu bapaknya. Iya, langsung diturun, Pak. Imamahnya bukan, ini bukan tutup, bukan tudung ya, imamahnya dikasihin. Ibaratnya sekarang helmnya dikasihin. Bukan helmnya doang, himarnya dikasihin juga, kasihin nih buat kamu. Sampai teman-teman sahabat-sahabatnya bingung, kok dikasihin semua? Iya, seperti itu kan. Karena Rasulullah pun pernah berbuat seperti itu. Oh, kan yang tadinya masih telanjang kaki, jalan kaki, udah naik himar. Ya kan, pakai eagle pakainya ya, bukan kolansua. Kalau kolansua kan peci, nah itu kolansua itu namanya yang hitam-hitam peci. Ini pakai eagle dikasihkan. Oh ya, memang harus seperti itu. Jangan cuma ngasih helm doang Pak, motornya kasih juga. Kasih motor-motornya ya, itu Ibnu Umar ya kan, Ibnu Umar. Nah, karena Rasulullah menyuruh berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan bapaknya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu berarti meneruskan kebaikan orang tuanya kepada teman-teman bapaknya. Seperti itu kan? Itu soal melanjutkan ya. Itu ya, jadi kalian berubah. Lanjut. Summa ladzina, kemudian orang-orang yalunahum ya, berikutnya di antara mereka. Summa ladzina yalunahum, kemudian berikutnya di antara mereka. Kalau diterjemahkan yalunahum itu zaman sahabat, Pak. Zaman sahabat berarti generasi terbaik kedua zaman ya Abu Bakar. Kemudian setelah itu zaman Umar, setelah itu zaman Utsman, setelah itu zaman Ali dan seterusnya gitu kan. Summa yalunahum, kemudian setelah berikutnya berarti zaman tabiin. Kemudian habis tabiin zaman tabiin dan seterusnya. Nah, kita ini zaman apa, Pak? Oh zaman khilafah, alamnya jinubuha gitu ya. Kalau zaman khilafah berarti mesti sama kelasnya dengan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Loh iya kan, Pak? Loh iya kan? Kan sekarang zaman khilafah, alamnya jinubuha. Khilafah alam jinabwa itu berarti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu. Mudah-mudahan ya, Pak. Amin. Qala Imran, berkata Imran ya, Imran bin Husain tadi. Fama adri, maka aku enggak tahu. Qala Nabiyyu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beliau ngomong dua kali, au salah sana tiga kali. Nabi menyebut seperti itu, memang Nabi biasa kalau bicara itu berulang-ulang ya, biasa Nabi ketika berbicara itu diulang-ulang ya, diulang-ulang supaya kita apa? Paham
paham, ingat, nggak salah. Karena kalau ngomong cuma sekali, Pak, waktu pertama ngomong, kalau nggak dengerin, lagi ngantuk. Kalau nggak lagi ngantuk, lagi absent-minded. Orang yang ada, pikirannya lagi ngelamun. Kalau nggak ngelamun, lagi ngobrol. Ngobrol? Berdua. Berdua apa sendiri? Kalau ngobrol berdua masih mending ya, Pak. Kalau ngobrol sendiri, mah. Orgil namanya, ngobrol sendiri. Nah, kalau diulang-ulang, ketika ngomong pertama lagi ngobrol, yang kedua mungkin bisa. Nah, waktu ngomong pertama lagi tadi, ya lagi nggak connect, nggak konsen, lagi absent minded, ya nanti yang kedua mungkin dengar. Bahkan Nabi sampai 3 kali kadangan ya, seperti itu diulang-ulang. Ini cara komunikasi Nabi seperti itu. Summa yakunu, kemudian akan ada ba'dahum, setelah mereka, setelah tadi kurun-kurun tadi, Pak. Ya, entah masa yang kapan, ya yang pastinya ya antara masa apa? Mulkan Adzan, Mulkan Jabariyah, ya, zaman-zaman itu. Ya, Mulkan Adzan, Mulkan Jabariyah. Hum adalah hum qaumun, mereka suatu kaum, terjemahkan, Pak. Mereka suatu kaum yang yasyhaduna, mereka bersaksi. Mereka bersyahadat, bersaksi, wala yustasyhadun, dan tidak disaksikan. Wa yakhununa, dan mereka berkhianat. Wa la yu'tamanuna, dan mereka tidak dipercaya. Ini luar biasa. Wa yanzuruna, dan mereka bernazar-nazar, ya berjanji-janji. Wa la yufuna, dan tidak ditepati. Wa yadharu, dan tampak fihim pada mereka asiman. Gembul. Gembul. Gembul-gembul. Apa gembul-gembul? Gendut-gendut. Jadi banyak kan. Hah? Jadi mereka orang yang mementingkan apa diri sendiri. Jadi urusannya, Pak, bukan jihad, dakwah, taklim, infak, tapi apa? Makan, makan, makan. Hardolin. Apa hardolin? Apa Bang tadi, Bang? Hardolin. Oh, dahar modor ulin. Itu ya. Ya, bukan zaman ini doang, zamannya kemarin-kemarin juga sama. Ya, zaman tadi. Jadi pokoknya begitu berubah sistem dari khilafah Al-Majnunah ke masa Mulkan atau dinasti Umayyah, kemudian berganti dengan dinasti Abbasiyah, dan sampai kemudian akhirnya ada dinasti Utsmani. Walaupun notabene mereka Islam, nah tapi tadi ini kan bicara masalah Islam, Pak ya. Bukan di luar, kalau di luar mah ada karuan itu mah. Jadi kalau di luar mah zaman Nabi juga. Kalau di luar Islam mah ya enggak genah gitu kan. Loh ya, orang kafir zaman Nabi juga udah enggak jelas gitu kan. Ini mah bicara muslim. Intern kaum muslimin, bukan non muslim, bukan. Kalau orang non muslim memang tujuannya Tuhannya materi ya. Zaman Nabi juga mereka seperti itu sudah. Nah, ini bicara kita ya. Artinya dengan Nabi mengatakan seperti ini, karena mereka berarti memang hidup bukan lagi untuk akhirat, berarti untuk dunia. Maka mereka tadi ya menjual, menggadaikan akidahnya, bersyahadat tapi kayak nggak bersyahadat ya, bersyahadat tetapi kelakuannya kayak bukan orang Islam. Berkhianat biasa, jadi dusta. Berkhianat ini berarti kan akan ada pengkhianatan kalau memang ada amanah gitu kan. Jadi amanah-amanah yang diemban, yang diemban dikhianati. Makanya istilah sekarang ya krisis kepercayaan tadi ya. Walaupun mungkin disumpahnya sampai berulang-ulang sampai berlebihan ya. Demi Allah ada saksi pakai Quran di atas kepala. Ya. Nah, nggak lama ketangkep sama KPK ya, seperti itu. Dan itu muslim kan, Pak, ini kan bicara muslim kan, bicara muslim. Gambarannya gembul-gembul tadi ya, luar biasa. Nah, dari kalimat gembul-gembul ini juga berarti ini mereka tuh mementingkan diri sendiri gitu loh.
Makanya kan kita lihat hari ini yang namanya kesenjangan sosial itu luar biasa, betul nggak? Kesenjangan sosial kan? Oh iya, ada yang sampai punya mobil banyak, tapi bahkan tetangga dekatnya, mungkin saudaranya nggak punya kendaraan. Sampai rumah banyak, bahkan kontrakannya melerot, tapi saudaranya masih ada yang kontrak. Ini saudara loh Pak, apalagi orang lain itu kan. Itu kan biasa itu. Ini makanya tadi gambaran kurun terbaik pada Nabi, karena memang ukurannya tadi bukan ekonomi, berarti ya ukurannya ukhuwah luar biasa, iya kan, ukhuwahnya luar biasa kuat ya. Mereka betul-betul seperti dalam surah Al-Hasyr itu kan ayat 6 sampai 9 itu ya, mereka tuh membantu bukan karena lebih tapi karena ya karena Allah, ya kan? Mereka orang-orang Ansor membantu kaum Muhajir itu bukan karena dia lebih, bukan. Tapi karena memang ya karena Allah, karena ukhuwah tadi. Iya kan? Luar biasa. Tu'siruna, mereka mengutamakan kaum Muhajir. Ya. Luar biasa itu. Sampai merelakan separuh hartanya. Cuman diatur sama Nabi, jangan enggak usah separuh-paruh harta. Hasilnya aja dibagiin, kata Nabi. Kan ada yang mau gitu, Pak. Ini ladang kurma sekian petak, kasihin separuh. Enggak usah. Hasilnya aja nanti kalau panen kasihin. Nabi gitu ngaturnya. Kasihin. Sampai ada yang nawarin istri segala kan? Istri saya dua, kamu mau enggak? Kalau mau saya ceraiin gitu. Ya, adapun ya jangan juga ya. Memang sifat umat muslim itu enggak minta-minta dan ngobrol usaha gitu. Jadi enggak apa? Jadi ta'afuf ya, menghindari dari meminta-minta. Jadi punya gengsi, punya harga diri muslim itu seperti itu. Mau bekerja keras. Oh iya. Dan ternyata kan enggak lama kan sulit-sulitnya kan? Enggak lama. Berubah. Enggak lama. Kenapa? Nah, kelaparan, kalau kelaparan juga rata-rata juga nikmat aja kan, Pak? Paham maksudnya? Iya, saya kelaparan, tetangga saya kelaparan juga, pimpinan kelaparan juga, kan juga enak kalau gitu, mah. Loh iya kan? Loh iya. Iya kan? Nah, itu karena seperti itu memang. Jadi bukan berarti tadi gambarnya ada sahabat sampai Abu Hurairah cerita sampai setengah pingsan gitu, atau pingsan, kemudian Nabi kenyang. Ternyata sama gitu, Nabi juga ganjel perlu dengan batu juga. Nah, karena memang sama. Tadi saya bilang enggak ada istilah kesenjangan sosial, enggak ada. Gitu. Jadi karena kita keadaannya rata, memang kondisi sama ya, enggak ada kecemburuan, enggak ada, dan enggak akan ada demo. Enggak akan kan? Orang sama. Sama kan. Yang demo-demo itu karena tadi kan, mereka luar biasa. Kan tadinya gini ngomongnya. Demi rakyat, demi kemakmuran, demi rakyat dijual namanya. Begitu menjabat, ya. Rakyat pas pada lapar, miskin, mereka udah kenyang. Ya. Jadi yang takut lapar itu bukan kita kan Pak, rakyat kecil. Mereka yang takut lapar kan? Mereka yang takut lapar sebenarnya. Iya kan? Karena nggak biasa lapar mereka kan? Nah, kalau kita udah biasa. Kita udah biasa lapar. Kita udah biasa lapar kan? Nah, kita mengatakan. Baik, para muslim sekalian, sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji, dan terus nanti dilanjutkan dengan tanya jawab di sini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.